86. Akan melaksanakan patroli skala besar. Demikian, Pak. 86. Bapak Galung 3, Sambon-Ambon melaksanakan patroli skala besar. Mohon izin 12 terakhir, Pak. Persiapan ini, berangkat. Jalur alun tadi informasi gimana? Alun ramai nggak? Namun setelah kita melaksanakan penggeledahan pada kamar yang paling ujung, nah disitulah muncul kecurigaan. Loh, kok ada motor di dalam? Iya. Berapa hari di sini? 3. Bapak minum yang mana? Siapa, Pak? Bapak minum yang mana biasanya? Nggak, ngomong aja nggak apa-apa lah. Enggak, kemarin ada teman saya di sini kan banyak teman. Ya, waktu sekolah, katanya orang tadi kasih sekolahnya di sini. Yang bersangkutan memberikan informasi atau keterangan yang berbelit-belit. Di Madiun jadi kesini naik motor ya? Naik motor, Pak. Saya kan sering bawa kali, Pak. Dua kali. Memang kalau Madiun sampai Tasik berapa jam ya? Kalau naik motor? Kalau saya naik motor, apa kalau berangkat dari sana asar itu nyampe sini jam 2 siang. Oh. Karena kan istirahatnya capek, banyak perjalanan di pom tidur dulu gitu. Itu motor yang di depan punya siapa, Pak? Yang di luar, yang di depan, kalau yang di luar benar itu logonya sama, logonya sama. Apa ini? Nah, ini logo, ini jadul dulu ada apa enggak tahu aku sih, Man. Ini motor Bapak, ini ada logo dunia, yang di depan juga sama ada logo dunia. Jadi itu yang di depan motor siapa tuh? Saya cuma bawa awalnya aja satu. Coba bisa dibuka nggak jok motornya? Bisa, Bu. Nggak tahu, tuh justru saya tadinya mau ngutus ke sana ini ya. Cuman ini tepat saya motor garing. Kesana, apa namanya? Enggak, kesana. Tapi Bapak nggak kenal dengan motor? Nggak, baru masuk ini. Kira-kira apa, Pak? Itu kan aneh. Harus itu dulu kalau memang dia perjalanan dari Madiun ke Tasik itu apa aja? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat. So, apa kepentingannya dia mau? Kan kemana serangnya? Kan bisa saja dia naik kereta. Betul. Ya. Bisa lebih aman. Terus ini kan udah bawah aja itu udah ada beberapa kali laporan. Udah dulu rumah dakwah itu. Karena si apa santri pernah kehilangan laptop. Kehilangan. Di bawah. Jadi takutnya saja ini dia itu pakai motor ini dengan ada logo. Oh, akses masuk gampang, masuk gampang gitu. Oh, di bawah aja. Dari penyitaan tersebut kita geledah lagi lebih intensif lagi. Apa ini fotokopian kan kalau dari Madiun tuh kalau apa KTP yang aslinya ditaruh di rumah biar nggak hilang gitu. Bawa yang fotokopian KTP itu buat dibawa KTP itu ada pengenal. Bapak ikut saya dulu kantornya. KTP itu buat tanda pengenal. Hilang mungkin. Bentar Pak Nurdo ini. Nurdo teman yang punya motor ini. Baju. Saya pakai baju dulu. Ternyata kita temukan itu KTP-nya itu bodong. Hanya depannya saja tertulis identitas, namun di belakangnya itu putih polos. Kamu gak ada baik-baik. Mau muter-muter aja, Pak Budi. Periksa dulu semua kamarnya. Periksa semua kamarnya. Apa itu? Oh, obat. Obat apa ini? Ya, obat batuk ya. Oke. Kita dapat seledril ini. Akhirnya dia menghubungi beberapa temannya untuk segera merapat ke kamar hotel tersebut. Ah, encok kau tadi? Ah, orang waktunya. Ah, encok kau lah. Eh, kau lah, iya, tinggal di polisi, gak jari-jari nama, gak kurang temukan salah ada nama, lah. Encok kau tadi. Jadi ini motor bukan kau mas, ya? Bukan. Yang pada saya keluar ini. Hari. Gak jalan sini, kul. Kumaha-kumahana. Iya, perkara. Nah gini aja, kalau memang mau dijelaskan suruh ke kantor polisi aja. Nggak bisa dijelaskan di sini. Kepores aja, ikut aja. Barang bukti dibungkus semua. Ini kemasin, ikut semua. Oh, orang kita kepores aja itu kemana?
Ya berjam-jam kami tunggu temannya, tapi yang dipanggil-panggil tidak datang seorang pun. Yang bersangkutan pun dengan terpaksa ikut ke Polres untuk diinterogasi lebih lanjut. Jadi ini ada informasi, karena tuh tempat kos itu setelah diawasi tempat orang keluar masuk dari luar kota. Hanya sebentar setelah itu keluar lagi, sebentar keluar lagi. Diduga jangan sampai rumah itu, rumah kos itu disalahgunakan. Seperti kita lihat, tampilan luar tersebut kan itu sekilas bukan seperti tempat kos ya. Nah setelah kita ketok, kebetulan ada security di dalamnya. Mas, ini kebetulan ada surat perintah kami ya. Nah, jadi sedang melaksanakan ini. Kita kondisi ya, karena ini kebetulan ya, ini surat tugas rutin. Fakta yang kita temukan memang banyak mobil-mobil luar terparkir di situ. Lalu kita masuk ke dalam, ada gerombolan atau sekelompok anak muda sedang duduk-duduk. Kemarin yang mana ya? Tadi nunggu teman, Pak. Kemarin yang mana? Ini teman, Pak. Ini di sini. Oh ya, diamankan aja. Amankan aja. Ya, yang di depan juga kita periksa KTP-nya. Oke, sekalian sini. Ini siapanya Ibu? Siapanya Ibu ini? Ayo sekalian gabung kita Pak. Pacar. Ya, oh, berarti beda ya. Katanya calon suami. Iya. Ya, itu dulu, Dari mana nih? Siapa? Si Bapak ini dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Ya. Mohon maaf nih. Daripada di sini ramai, daripada di sini ramai mengganggu di kantor. Kita memang melaksanakan tugas juga. Bapak silakan berpakaian. Gini aja deh Pak, mendingan pulang aja deh dia. Gampang, nanti Bapak sama gini. Ibu ikut dulu ke kantor, nanti di data di sana, silakan ganti pakaian dulu. Mau pulang bagaimana? Antri, atau masa disuruh pulang? Ya, kasihan. Ganti pakaian dulu yang di pantas. Nggak enak masa saya kesana Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tuh. Tolong isi masa dikit. Berpakaian aja dulu yang rapi. Yang rapi, hak. Dulu sini deh, di sini. Ini yang pasangannya mana pasangannya? Panggil, panggil, panggil. Aslinya mana? Hah? Mangkubumi. KTP-nya mana? 20 tahun. Terus sementara ikut saya dulu Pak ya, ke Polres dulu, ke kantor. Ikut dulu ke kantor. Hah? Iya, ntar dulu ikut dulu ke kantor lah, nggak apa-apa. Ntar aja Pak, saya. Nggak ikut aja ke kantor. Ngurus siapa? Nah, nanti temannya suruh ke kantor aja. Ya. Beberapa di antara mereka memang tidak membawa identitas. Setelah itu mereka kita bawa ke Polres untuk kita data. Untuk yang pasangan muda-mudi, karena memang sudah ada perda tata nilai di Tasikmalaya Kota ini, mereka tentu akan kita bawa ke ranah tindak pidana ringan untuk disidangkan di pengadilan negeri. Setelah ini tentu kita akan ada target atau lokasi lain. Biasa aja nanti beberapa malam kita akan melakukan razia rutin. Pasti akan ada saja yang kita dapat nanti. Nanti kita lihat saja nanti ke depan. Meluncur ke TKP. Siap. 86.